Bah, ang hindi na kinakit. Ba, 3 menit na eh. Tabok ka ma, hinamon. Tira ya. Jadi amuna kama nami na nami jam pitu kurang dua tapi ada nggak bu biar kita mulai ya teh kita mulai ma pertanyaan ta di bagas botarion lima pertanyaan sektor gabungan jadi ada orang sota bukan non tabuk teh hamma jo terpuk jamit non ahrokara muro jamitan nosian wahyu opat manang mulu bahasa Batakna berarti sen pengukapon pengukapon opat ayat 21 sada tungi epistel imasan mulu keluaran berarti mulu bahasa Batakna dua musa 15 ayat 11-20 sada tong tapahom marohatta asa tapukaper sermonata. Di Mahitas yang nomor 6 ayat 1 ayat 2. Thank you.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah iman untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, berikanlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk. Kita akan membaca epistol dari Keluaran 15. Saya kira ada semua bawa Alkitab atau bawa Bible. Keluaran 15 ayat 19-21, kita sama-sama sajalah membacanya ya. Kita mulai dengan ayat 19, Keluaran 15 ayat 19. 1-2 ya, ketika kuda Firaun dengan dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya ditamparkannya ke dalam laut. Demikian bacaan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Meredeh hitas yang nomor 763. Oh, ini dulu ya. Meredeh makor sektor Cipaganti. Kor sektor Cipaganti.
Merede mahita sian nomor 763 ayat sada. Oh iya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu Tuhan, karena kasihmu dan penyertaanmu kami bisa berkumpul di rumahmu yang kudus ini, melalui sermon sektor gabungan HKBP Bandung Reformanda. Kiranya engkau memberkati persekutuan kami, menjadi sukacita bagi kami, kemuliaan bagi namamu. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan firmanmu, biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu dapat kami hidupi, kami renungkan, dan kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita terima firman Tuhan, menjadi renungan bagi kita sekaligus menjadi pedoman dalam hidup kita. Dari Wahyu kepada Yohanes, Wahyu kepada Rasul Yohanes, pasal yang keempat, dimulai dari ayat 8 hingga ayat 11. Saya bacakan bagi kita, demikian firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap enam, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, pujian adalah ungkapan hati kita kepada seseorang oleh karena kekaguman kita, oleh karena rasa hormat kita kepada orang tersebut. Demikian juga kepada Tuhan, ketika kita mengagumi, menghormati kemuliaan Tuhan, maka karena itulah kita memuji. Dan biasanya semakin tinggi tingkat kekaguman kita kepada seseorang, maka pujian kita juga akan semakin tinggi.
Maka demikian juga dengan pujian kita kepada Tuhan. Ketika iman kita, pengenalan kita, kekaguman kita kepada Tuhan semakin tinggi, itu juga akan terlihat dengan pujian kita, nyanyian kita, doa-doa kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, nyanyian atau pujian adalah suatu hal yang mungkin, bukan mungkin, tapi pasti sangat penting untuk kita lakukan, untuk kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Apalagi kita adalah orang-orang yang telah mengenal siapa Tuhan. Orang-orang yang mengenal kemahakuasaan Tuhan, keagungan Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang ingin disuarakan melalui nas ini. Topik minggu kita atau topik kita pada hari ini dan juga di minggu yang akan datang, Minggu Kantate, bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Nyanyian itu yang kita lihat bukan hanya diadakan atau dilaksanakan di gereja, di ibadah-ibadah. Tetapi kalau kita perhatikan dalam nats ini, bahkan di situasi surgawi pun nyanyian itu dikumandangkan. Itu tadi yang kita lihat ketika para makhluk-makhluk atau keempat makhluk yang mengelilingi tahta yang maha kudus, mereka tidak berhenti siang dan malam memuliakan, memuji Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa. Memang secara gamblang kita tidak menemukan kata bernyanyi dalam nas ini. Tetapi dari syair daripada ayat 8 ini, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan juga ayat 11 dikatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa dan seterusnya. Ini adalah menggambarkan suatu nyanyian surgawi, memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, memang secara sepintas kita mungkin agak sulit biasanya memahami wahyu ini. Karena wahyu ini memuat sangat banyak simbol-simbol, angka-angka atau lambang-lambang. Dan mungkin ada pertanyaan dalam benak kita, mengapa penulis menggunakan simbol-simbol? Jadi sepintas kalau kita kembali ke latar belakang daripada penulisan wahyu ini ditulis memang ketika sedang gencar-gencarnya penindasan dari Kaisar Domitianus di Roma kepada orang-orang yang percaya. Sehingga banyak orang Kristen harus menyamarkan beberapa objek yang diberitakan, termasuk menyamarkan nama-nama Tuhan. Oleh karena itulah ada timbul atau muncul gelar-gelar Tuhan seperti Iktus yang dilambangkan dengan ikan dan lain sebagainya. Hal itu untuk menyamarkan objek-objek yang diberitakan sehingga pemberitaan bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kita perhatikan dalam nas ini, seharusnya supaya kita dapat mengerti dengan benar, kita harus baca mulai dari ayat 1. Apa yang terjadi di situ? Yaitu ketika Rasul Yohanes pada saat itu terbuang ke Pulau Patmos, dia melihat suatu penglihatan atau wahyu dari Tuhan, di mana Tuhan berbicara kepadanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini, di ayat 1. Dan kemudian apa yang dilihat atau disaksikan oleh Rasul Yohanes, dia melihat pintu surgawi terbuka dan di situ ada tahta yang maha kuasa dan seorang yang maha kuasa juga sedang duduk di tahta itu. Dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta lagi, dan masing-masing tahta, 24 tahta, sehingga ada 24 tua-tua yang ada di tahta itu. Dan kemudian di tengah-tengah ke-24 tahta itu ada 4 makhluk yang nanti menggambarkan seluruh kekuatan yang ada di dunia ini.
Makanya di ayat 8 dimulai renungan kita saat ini, dikatakan di situ, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, dan seterusnya. Siapa makhluk? Keempat makhluk itu diterangkan di ayat 7. Kalau kita naik satu ayat ke atas, dikatakan di situ, adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Apa artinya ini semua? Ketika ada makhluk yang menggambarkan seperti rupa singa, anak lembu, manusia, dan burung nasar, itu menggambarkan, atau keempat makhluk itu mewakili seluruh ciptaan yang ada di dunia ini. Mewakili seluruh ciptaan yang kuat, di mana kekuatan dilambangkan oleh singa biasanya, dan seluruh makhluk yang luhur atau berdaulat yang dilambangkan dengan anak lembu, dan juga makhluk yang memiliki kebijaksanaan, yang memiliki akal pikiran, yaitu manusia, dan makhluk yang memiliki kekuatan untuk menyeberangi lautan atau mengelilingi samudra, bahkan dunia ini, seperti burung nasar yang sedang terbang. Artinya di situ, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, Rasul Yohanes ingin menjelaskan bahwa seluruh kekuatan, seluruh pikiran, kebijaksanaan, dan seluruh yang ada di dunia ini yang diwakili oleh keempat makhluk itu berserah dan memuji, memuliakan, tidak henti-hentinya berseru kepada Tuhan, menguduskan dan memuliakan nama Tuhan. Jadi nyanyian mereka dilatar belakangi oleh rasa kagum kepada kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama, rasa kagum atas kekudusan Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu berarti tidak ada dosa, tidak ada celah, tidak ada noda di dalam pribadi Allah. Tetapi luar biasanya, walaupun Allah itu Allah yang maha kudus, dan kita tidak punya hak atau tidak bisa menemuinya dari segi keberdosaan kita, tetapi dia mau bersekutu dengan kita oleh karena dia telah menguduskan kita. Dia telah menguduskan kita melalui darah anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di kayu salib. Itu semata-mata hanya karena kerinduan Allah untuk bersekutu dengan kita orang yang hina ini. Dia adalah yang maha kudus, tetapi dia mau bersekutu dengan kita yang penuh dengan noda, dengan dosa, dengan dia menguduskan kita. Itulah yang menjadi sumber puji-pujian bagi kita dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa keempat malaikat atau keempat makhluk yang ada dalam nas ini memuji, berseru, mengagungkan nama Tuhan? Yaitu karena Allah itu adalah Allah yang maha kuasa, pencipta segala sesuatu. Itu dikatakan di ayat 11. Sebab engkaulah telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Jadi karena Allah adalah pencipta segala sesuatu, Allah yang maha kuasa. Bahkan kemahakuasaan Allah itu tidak bisa dipikirkan oleh siapapun. Itu tadi ketika kita baca di epistel kita itu dari Keluaran, ketika pasukan Israel akan menyeberangi Laut Teberau, sedangkan pasukan Mesir telah mengejar mereka dari belakang, dan ketika mereka akan melewati Laut Teberau, mereka kehabisan akal dan pikiran, karena tidak mungkin mereka bisa melewatinya. Sedangkan kalau mereka mencari jalan yang lain untuk mengelilingi laut itu, tidak ada lagi kesempatan, mereka akan ditangkap atau dikejar oleh tentara Mesir. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus? Disitulah Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Laut Teberau terbelah,
dan bangsa Israel bisa berjalan di tanah yang kering. Dan setelah mereka akan menyeberangi Laut Teberau dan tentara Mesir telah berada di tengah-tengah lautan itu, maka Allah juga menunjukkan kemahakuasaannya dengan menutup, menyatukan kembali Laut Teberau sehingga bangsa Israel selamat, sedangkan pasukan Mesir ditenggelamkan oleh laut tersebut. Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Apa yang bisa kita pelajari dari situ? Kita diingatkan atau diajari bahwa dalam hidup kita pun, bukan hanya dalam hidup bangsa Israel, dalam hidup kita pun saat ini, Tuhan masih penuh dengan kemahakuasaan. Tuhan masih berkuasa. Jadi ketika kita sedang mengalami atau menghadapi jalan buntu seperti bangsa Israel yang akan menyeberangi Laut Teberau dan kita sedang mencari solusinya, yakin dan percayalah Tuhan akan menunjukkan kemahakuasaannya. Asal kita mau memuji, memuliakan namanya dan menyerahkan diri kita kepadanya. Yang ketiga, yang menjadi latar belakang daripada penyembahan dan pujian dari keempat makhluk yang ada dalam nas ini adalah ketika mereka mengenal bahwa Allah itu kekal, tidak pernah berubah. Allah itu kekal. Itu dari ayat 8 juga dikatakan tadi. Yang sudah ada dan yang akan datang. Allah sudah ada sejak semula dan Allah juga akan ada untuk selama-lamanya. Artinya Allah itu kekal, Allah itu tidak pernah berubah, Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan kita manusia adalah hanya sementara, hidup kita hanya sementara. Dan kalau Petrus mengatakan di 1 Petrus, manusia diibaratkan sebagai rumput atau seperti bunga-bunga yang mekar pada pagi hari, tetapi di sore hari akan cepat layu, artinya akan segera berlalu. Tetapi luar biasanya, alangkah sukacitanya kita ketika kita yang terbatas ini mau dikunjungi oleh Tuhan yang tidak terbatas. Allah mau bersekutu juga dengan kita. Dia yang tidak terbatas, Dia mau bersekutu dengan kita, dengan orang-orang yang terbatas ini. Itulah yang menjadi dasar daripada pujian kita, penyembahan kita. Kita mengenal alangkah berkuasanya Tuhan kita dalam hidup kita. Oleh karena itulah kita dipanggil melalui nas ini untuk senantiasa bernyanyi, menyanyikan pujian bagi Tuhan seperti nama minggu kita, kantate marede mahamu tu Jahoba. Bernyanyilah bagi Tuhan. Kalau di nas ini tadi dikatakan keempat makhluk itu bahkan tidak henti-hentinya berseru menyanyikan nama Tuhan siang dan malam. Bagaimana dengan kita? Apakah kita telah memakai waktu kita dalam hidup kita memuji nama Tuhan, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyikan pujian bagi Tuhan? Sungguh menarik sebenarnya teks ini, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, menjadi renungan bagi kita. Karena mengapa? Sering kita lupa akan pentingnya nyanyian ini. Sering kita lupa akan pentingnya bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Yang sering kita perhatikan adalah doa. Jadi kita pikir doa itulah yang terpenting. Sementara nyanyian juga tidak kalah pentingnya. Bahkan ada ahli teolog mengatakan, ketika kita bernyanyi, dibandingkan dengan doa, nyanyian itu kuasanya dua kali lebih kuat. Dua kali lipat kuasanya. Mengapa demikian? Karena ketika kita bernyanyi, di samping kita mengagumi yang kita nyanyikan, di situ juga ada perenungan, ada suara hati kita telah tergerak, ada ungkapan kekaguman di situ, berbeda dengan hanya berdoa. Coba kita bandingkan ketika kita berdoa, contohnya kita ambil contoh doa Bapa Kami. Ketika kita hanya mengucapkannya, Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya, itu bisa kita katakan ya tidak jauh atau tidak lebih dari hanya mengucapkan.
Makanya ada penyair atau penggubah lagu membuat nada-nada daripada doa-doa itu. Bapa kami yang di surga, dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena dengan menyanyikan itu, diyakini yang menyanyikan itu bukan hanya berdoa lagi, tetapi ada peresapan, perenungan yang mendalam. Dan mungkin oleh karena inilah yang melatar belakangi kalau kita lihat beberapa gereja, denominasi gereja di dunia ini, salah satunya yang disebut dengan Taizé, mereka ketika ibadah selalu menyanyikan puji-pujian seperti mazmur dengan berganti-gantian. Jadi dari situlah ada lagu-lagu, contohnya Tuhan kasihanilah, dan mungkin yang lebih dekat dengan kita, gereja Katolik. Mereka kalau berdoa itu, doa itu dinyanyikan. Mungkin dari situlah pemahaman mereka, dengan pemahaman ketika syair itu dinyanyikan, itu dua kali kuasanya dibandingkan dengan doa. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita telah mentradisikan nyanyian dalam hidup kita sehari-hari, dalam keluarga, dalam persekutuan, dimanapun kita bersekutu? Molo di suku kita noaeng tiga mabuk kue dei nabui taingot, manang tiga mabuk kue dei nabui taidehon, naung taidehon di bagasa sadari adong do di tongani bagasta. Molo martangi yang ngabiasai ngasomali. Tetapi bagaimana dengan bernyanyi? Karena sebenarnya kalau kita teliti syair-syair buku ende kita itu luar biasa do, menarik nak, luar biasa kesaksian-kesaksian yang ada di dalamnya itu kalau kita perhatikan. Karena lagu buku ende itu ditulis melalui pengalaman-pengalaman yang menulisnya dengan Allah, ada pengalaman yang menarik dengan Allah. Piga mai deina bui tai dehon, manang molo di suku kita adong do bukwe dei edei hasoloman niroham, adong do edei hasoloman nirohatta. Dutong unang do molo lagu pop duniawi bui tahapal sapi sepulu luar kepala, manang dalam kepala, manang istilah noaeng. Nang pula mamereng teks be bui dia dehon syair pertama bait kedua refrenna mula muse tu bait kedua mula muse refrenna bui lagu nasing jo nak tong bui sampai 10 lagu i lagu duniai bui abe molo disuruh mang deho buku de dang bui odu nagabe renungat tara marhite hite turpukon. Bagaimana kita meresapi nyanyian kita? Unang holat tadok tong kita punya atau kita adong hasoloman nirohatta siap bukwe dei molo adong do ngahapal hita sian ayat saya dah sahat tunasai. Unang tadok adong do edde hasoloman nirohaku bukwe dei nomor nasaun edde hom majoningon dah kuingot inna saaya pe badak kuingot dang hasoloma guarnii. Manang molo diingok peboy dihafal sudah mulai sana ayat saya satu ayat manak satu saya sudah lagu ini dak kolam menghafal alai boy do patuduhonon nanguluna merhite deha Soloman nai. Contohna adong do halak Soloman nirohana sia buku edai edde nomor 227 contohna Yesus ngulu ni todikku nang piboy ibana hafal sian ayat saya satu ayat onom alai dak kolam menghafal bui do nguluna hobar tu lagui nahina lomohon nai molo didok ibana noaeng Yesus nguluni todiku toho do Yesus gabe nguluna manang portibio do nguluna molo ido edde hasoloman ni rohana berarti ikut Yesus do nagabe nguluna lapatan na di luar ni Yesus dang mangulu ibana molo somarsaur ibana do Yesus dang bui mangulu ibana ikut terus marsaur ibana doh Yesus si ainunga di parhatopot merhite edde hasoloman nirohanai pabua Yesus do ngoluna di ibana go di hona madirik kuro di nasalakak ini dang bui be ibana mangalakka
anggo soro rojoloi pasah nguluna tu Yesus. Songonima akka halak nang mananda waso ni debata. Dan karena itulah kita diingatkan melalui nas ini betapa pentingnya nyanyian pujian kepada Tuhan. Bahkan kita lihat melalui nas ini nyanyian bukan hanya ditunjukkan, bukan hanya bisa kita lihat dalam ibadah di gereja, tetapi melalui nas ini juga diberitakan pujian dan nyanyian itu juga dikumandangkan di surga. Karena itu marilah kita senantiasa memuji Tuhan, menyanyikan pujian bagi Tuhan oleh karena kemahakuasaannya, kekudusannya, kekekalannya, dan penyertaannya bagi kita. Amin. Upasaha matuhita marhite diskusita. Oke, melatih madia mangpadita. Tuga binaya kate. Oke, jadi nakingan kita bagi tentang puji-pujian atau nyanyian bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Ido temani persekutuan dasarion. Sudah ada jelas dari penjelasan sama pendeta, jadi bukan hanya berdoa ternyata. Tapi kita juga perlu bernyanyi, kita perlu memuji Tuhan. Ido nanidok nakit dison, yang mendokon di seperti biodoh kita belajar selama di dunia, kalau kita juga tidak mau memuji Tuhan, bagaimana kita akan bisa bertahan di surga? Enggak ada, enggak akan ini. Kalau kita di dunia saja prakteknya untuk memuji Tuhan atau untuk berdoa pun tidak mampu atau tidak senang, jadi praktek yang ada di dunia ini itu juga nanti gambaran daripada di surga nantinya. Itu nanidok nason, termasuk puji-pujian tadi, puji-pujian kepada Tuhan di sana, kan ada kudus-kudus itu tong di surga. Dia mulai portibi kita dan kuat mengatakan itu kepada Tuhan, apalagi nanti di surga. Moloso mulai sonari kita berlatih, melatih diri kita untuk itu. Jadi sonari, mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang mau ditambahkan, boleh. Mau disampaikan untuk ditambahkan atau menjadi pertanyaan. Oke, sedia memulai. Bisa dari yang dari rumah, bisa dari kita yang ada di sini. Oke, inang. Ah, inang Borne Borhu, baik kamu mainang. Oh ya. Oke, baik. Apakah pujian, bagaimana kita mengetahui pujian yang tulus? Sekarang ini kan banyak basa-basi. Apakah manusia itu kalau menurut saya layak menerima pengakuan lah, pengakuan. Kita akui bahwa dia lebih dari yang lain, dia mampu untuk ini. Tapi kalau pujian itu lebih kepada yang maha kuasa karena kagum kita melihat semuanya perbuatannya. Sehingga, tapi memang saya melihat kalau di dalam studi, kalau hasilnya dia nilai A, rata-rata 4,00 pujian. Tapi di bawahnya nanti sangat memuaskan. Kalau pemahaman saya, kan dulu kan disebut cum laude. Kalau pemahaman saya pribadi sebetulnya, lebih cocok kalau pujian itu adalah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau kepada manusia pengakuan menghargai karyanya itu. Nah itu dua pertanyaan saya itu, mana yang lebih pas kita pakai pengakuan kah atau pujian? Yang kedua, yang pertama tadi, yang kedua yang barusan, bagaimana kita mengetahui dan memberikan pujian, pengakuan, penghargaan yang memang tulus dan kitanya jangan mudah terhipnotis kalau sudah dipuji, apalagi nanti kalau ada yang menawarkan supaya kita mau untuk ini, bukan main, disanjung sampai akhirnya dia, nah itu bagaimana
ini kita untuk, apalagi wanita ini sering banget gampang sekali ter, kalau sudah dipuji di ini, gak diingat apa-apa lagi. Nah, kiat-kiat apa yang harus kita punyai supaya kita tidak hanya tergoda kepada pujian, tetapi tetaplah kamu dalam keteguhan imanmu. Terima kasih. Oke, mungkin ada yang lain? Maju perjolo. Baru tutup pujian na tulus. Bagaimana sih pujian yang tulus itu? Manang na hola sekitar meredeh kita, hola palopa tuduhun, omba hebat tuinna. Supaya juga kita malah kita yang dipuji orang, bukan Tuhan yang terpuji dari nyanyian kita. Ini yang berat. Kita berkor dengan harapan kita dipuji oleh orang karena kita bagus merkor. Bukan Tuhan yang terpuji. Ina sah ma non suku-suku ini dah inang sonar itu tong sirait. Kalau menurut tahu tergantung manusia dan dong rasa. Karena oh sesuatu yang begitu tidak bisa kita menafsirkan seseorang itu begini-begini. Jadi dari hati lubuk hati dia sendiri saya rasa. Ini menurut tahu. Dirang mulu sel lubuk hatinya udah berarti dirang botolnya teh. Siapa yang bisa menduga ya, dalam karena hati? Karena manusia itu selalu enggak inilah ayolo do idaun live service makan ke mana boleh terjadi. Tapi ya, yang penting menurut saya dengan perbuatannya lah. Oke. Ini mana kini jawab Mang Sirait katanya kalau itu bisa saja lip service itu kelihatan indah pujiannya, kelihatan kayak ini banget apa berserah kepada Tuhan, oh tapi enggak taunya ya hanyalah lip service ya, hanyalah apa manis di bibir, nah, hanya basa-basi, akhirnya jadi basi. Oke, mungkin ada yang masing sekaligus juga menambah, oh Amang si Mangunsong. Amang saya mau bertanya, ya. Ketika kita menyanyikan pujian pada satu namanya satu kematian, kan itu kan terkadang sambil menangis. Apakah itu pujiannya layak dikatakan pujian lagi? Padahal pujian itu sebenarnya untuk memuji Tuhan, tapi kita suasana begitu, malah keluarga malah makin menangis. Sementara yang menyanyikannya pun jadi ikut terenyuh. Jadi pujian yang bagaimana itu dianggap? Apakah itu layak dikatakan pujian lagi? Terima kasih. Oke, baru itu. Mulu kita alaih HKBPD ya teh emang, gereja-gereja yang itulah. Istilahnya aja gereja-gereja yang apa ya, kayak kita mungkin GKPI atau yang lain ya. Mulu dong ate karismatik, mulu dong nama deng tetap lu nyanyi lagu-lagu sukacita. Ya kalau kita langsung lagu apa ya, ikut membuat yang bukan kemalangan ya. Malah ikut makin yang berduka, malah makin kelihatan makin sedih. Jalan mulu makin sedih, seolah-olah berhasil lah pangopulio nih. Nah itu mulu gabiado gembira-gembira, ini adalah hodah. Ibu tuang berduka, APD, tapi AKD, AHA katanya kan. Itu fakta itu memang. Hati ya, Bang Hati. Atau ada yang menanggapi itu mungkin, apa, bagaimana itu? Nyanyian pujian, tapi malah membuat orang apa yang sedang berduka, malah makin larut dalam dukanya. Saya pikir kalau pujian itu ya kalau misalnya kita melihat seseorang memberikan pujian terhadap temannya misalnya, kan kita juga bisa lihat dari mimik mukanya, oh dia tulus atau enggak gitu. Tapi kalau pujian terhadap Tuhan itu ya saya anggap enggak, itu jadi mirip kayak dosa. Dosa saya kan hanya saya dan Tuhan yang tahu. Apakah dia tahu kan enggak. Misalnya saya sekarang pulang ke rumah, lampu merah saya terabas. Enggak ada orang yang tahu kan yang tahu cuma saya. Nah itu jadi kalau pujian itu kita harus lihat yang manusiawi atau yang terhadap Tuhan gitu. Kalau terhadap Tuhan itu ya itu hanya itu ya itu hubungan pribadi lah itu dengan Tuhan. Tapi kalau sesama manusia, nah itu tadi yang tadi Abang bilang kasihan kan kalau kita mengapuli itu ya jadi dia ikut nangis. Apakah itu disebut pujian? Saya rasa itu bukan pujian, itu lebih dikatakan empati. Empati, kita ikut merasakan kesedihannya dia. Jadi bukan pujian itu, definisinya harus jelas dulu. Apa itu pujian, apa yang namanya empati. Kadang-kadang kita ini mungkin jadi salah kaprah gitu. Yang dimaksud pujian di sini kalau menurut saya, ya kita bersama-sama memuji Tuhan. Karena dia apa
keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan, jadi kita puji Dia atas apa yang Dia lakukan terhadap pribadi-pribadi kita masing-masing. Yaitu berkat yang Tuhan diberikan, ya kita memuji Dia gitu. Dan itu hanya Tuhan yang tahu apa kita tulus memuji Dia atau kita cuma berdoa ya karena harus berdoa aja gitu. Jadi harus dipisahkan antara yang namanya puji-pujian terhadap Tuhan, pujian terhadap teman. Jadi ada lah intinya. Gitu ya. Oke, Amang Simangunsong jom saya dipudi, Sintua Simangunsong. Molat ya Amang Sintua Rami. Hiado ubigi kami Amang Pandita, tak Pandita na sonon, nang Amang Pandita itu. Molo namar kuri sarupa doi dohot namar jamita anina. Alai di syaratiki laos perjamita hondo mengorai memuji Tuhan melalui kur. Suku-sukun sampai di dia tanggung jawab nih seorang ya, seorang pendeta ya, melarang jemaat itu memuji Tuhan. Ya, yang kedua penting sebetulnya bagaimana caranya supaya puji-pujian yang kita sampaikan itu sampai kepada Tuhan. Ini yang perlu mungkin dijelaskan oleh Amang Pendeta. Jadi kami perkurun, gudang don, toema asal majongjong, toema asal ma marende. Apa enggak lu jadi guru kuri kosongon do songon songon, itu kan. Jadi omara bui agabi patorangan ni Amang Pendeta tu kami, mulu kami marende songon diru carana asal bui sahat edenami tu Tuhani, malah deh. Wah, adong menanggapi? Oh, Amang Sintua Sitanggang menanggapi. Sen Ketua Dewan Marturiah yang terima kasih. Oke. Pertama tentang ketulusan, mungkin seperti yang tadi tidak, kayaknya tidak bisa kita tahu dan tidak perlu kita tahu orang tulus atau tidak. Tapi apakah kita tulus atau tidak, itu kita yang tahu. Jadi mending kadang-kadang firman itu paling penting ke diri kita, bukan kita terapkan ke orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai nats pada hari ini, tentang tadi epistel itu bangsa Israel yang udah terdesak, tapi kuasa Tuhan bisa melepaskannya. Terus di Wahyu dibilang engkau layak menerima puji-pujian sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, kehendakmu semua itu dan diciptakannya. Artinya apa tadi menjawab dari Amang Simangunsong berdua? Kalau kita bernyanyi itu menyadari pertama sekali yang paling penting adalah kita menyadari kuasa Tuhan. Seperti tadi dibilang Amang Pendeta juga, bagaimana Tuhan telah berkuasa dalam diri kita. Bagaimana Tuhan telah mengeluarkan kita dari jeratan dosa, Dia mati di kayu salib. Kalau kita rasakan itu, yakinlah puji-pujian itu akan sampai kepada Tuhan. Kalau kita rasakan, maksudnya apa? Kita rasakan bahwa setiap hari kita itu ada, setiap hari kita bernapas, setiap hari kita memiliki rezeki, setiap hari kita banyak sekali berkat-berkat Tuhan, kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita. Kalau kita sadari bahwa itu adalah kuasa Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, maka kita memuji Dia dan yakinlah Tuhan pasti suka pujian seperti itu. Walaupun false, tapi lebih bagus gak false gitu kan. Itu dasarnya yang pertama. Yang kedua, tadi masalah yang di rumah duka, kita lihat itu teksnya. Semua mengatakan pujian untuk Tuhan. Mengatakan bahwa dalam keadaan berduka pun Tuhan berkuasa.
Dalam keadaan berduka pun Tuhan bisa menolong. Jadi teks itu semua kita lihat itu pujian, walaupun di tempat orang meninggal kita bisa bikin pujian. Tapi bukan pujian untuk mengatakan bahwa saya bersyukur orang ini meninggal, bukan. Tapi saya bersyukur bahwa Allah telah menolong orang ini, menolong kami, bahwa kami nanti misalnya, kami percaya kami masuk surga walaupun mati sekarang. Itu yang paling penting. Jadi intinya bagaimana kita merasakan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, disitulah kita baru sungguh-sungguh bisa bernyanyi. Termasuk kayak tadi dibilang Amang Unsong, ketua AMA, cuman sekedar nyanyi gitu ya, asal mah jonjong. Kalau kita tidak menyadari, kayak tadi kemarin dibilang, klinik vokal itu, Reformanda itu, pelatihnya itu selalu pertama sekali mengatakan, kalau kita tidak menyadari kuasa Tuhan yang telah mati di kayu salib, kita pasti nyanyi asal-asal gitu, sekedar ada. Tapi kalau kita menyadari itu, pasti kita mau berlatih sungguh-sungguh. Enggak asal tampil, begitulah. Karena kita mau merasakan itu. Mungkin dari situ dasarnya, Mang. Jadi firman ini mengatakan, kalau kita menyadari bahwa Tuhan berkuasa dan menolong kita, kita pasti bernyanyi. Memuji Tuhan dengan baik. Mulai tema. Oke. Adam Bebe. Mas. Ayo, siapa lagi? Ya. Yang pendeta yang... Ya, terima kasih. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Amang Pendeta Pitu tadi, bernyanyilah bagi Tuhan. Memang hanya Tuhanlah yang layak kita puji. Kalau kita tarik benang merahnya pada nats pada hari ini juga, tertulis dalam Wahyu 11 ayat 15, dikatakan ketika malaikat membunyikan sangkakala, malaikat ketujuh membunyikan sangkakala, maka terdengarlah suara dari sorga memuji dan memuliakan Tuhan. Yang saya lihat, ketika kita hari Minggu datang ke gereja, kita mau memuji Tuhan, mengucapkan syukur, terima kasih kepada Tuhan selama seminggu kita telah diberkati. Tetapi pada kenyataannya, sering sekali ketika kita memuji memuliakan Tuhan dengan nyanyian yang sudah tertera, tapi kita menyanyikannya dengan setengah hati, tidak benar-benar kita resapi bahwa memang kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa mengasihi kita. Baiklah, firman pada malam ini mengingatkan kepada kita semua, kepada saya sendiri, agar kita dapat mengaplikasikan memuji Tuhan itu terlebih lagi ketika kita beribadah, bersujud kepada Tuhan seperti ibadah kita malam ini, kita sudah dituntun dengan nyanyian, kita bernyanyilah untuk memuji Tuhan. Terima kasih. Oke. Jadi, huhilala sudi sarupaduate ahana. Intinya memuji Tuhan jala ala tentang pujian on. Memang ini sepertinya kita orang Kristen memang salah satu inti daripada peribadahan kita adalah pujian kepada Tuhan. Makanya saya lihat hampir semua punya pendapat. Ini merubuk ke depan Toruson, gudang depan nama pendapat. Nah, jadi hampir serupa di ujung ini kan, semua pujianlah untuk Tuhan. Jadi sonare huilala pinasaha matu mang pendeta untuk mengarangkum. Mulai tema nang dihita sudi, akada manukud dohot mengalian pendapat menang pemikiran. Aduk mapiga-piga naki suku-suku ni, naparjulu, apakah bisa memuji sesama? Ini naki ngintina kan? Apakah bisa memuji sesama? Atau memuji teman, memuji suami, memuji istri, bahasa dang bui. Bahasa bui. Kan? Jadi, tegaris bawahi majotong, apa itu pujian? Naking dijolong aku pat orang, pujian itu adalah kekaguman kita.
kekaguman. Nang bui behita kagum turongan, bui. Nang bui berkonon bah songonna rapido parpahyammu sonari. Itu memuji. Dan apa artinya memuji? Memuji atau pujian adalah suatu tindakan untuk menyenangkan. Menyenangkan hati orang. Dia mulu puji itu dia bata, menyenangkan hati Tuhan. Dan buah bepasona ngot taruhani dongan, masalah kita isi mulu subuhi. Bahkan pengakuan sebenarnya masih lebih dalam. Mulai do inang buru nai borhu pengakuan lah yang bisa. Pengakuan itu tidak bisa macam-macam. Mulai ngatak aku bagak bajum, iko benar-benar bagak. Gateng dohoba amang, iko betul-betul gateng. Karena sudah pengakuan. Sementara pujian, ya bisa hanya menyenangkan. Itu toh. Nah subuhi ima penyembahan do. Jadi berbeda pujian dan penyembahan. Mulai hulat terpuji dorongan ibui, ale mulai beta sob badang bui. Nah itu bedanya, pujian dan penyembahan. Ala itu naking, pujian itu adalah bentuk kekaguman kita, ekspresi kita, kekaguman kita untuk menyenangkan hati seseorang atau sesama, bisa. Tetapi jangan sampai menyembah. Dungi, bagaimana kita mengetahui pujian seseorang itu tulus? Orang ai jawab amang si tanggang naking. Yang penting adalah bukan mengetahui seorang tulus memuji kita atau tidak. Yang penting adalah diri kita. Ketika kita memuji seseorang, tuluskah kita atau tidak? Atau hanya berbasa-basi? Atau hanya berpura-pura? Nah, odok. Pamuluso tulus peibane si rohana bae si ateh. Sadok hita ikut tulus do memuji seseorang. Ime ngai pat orang amang si tanggang nating mau lihat imai nasida. Baru suku-suku namang ihut, boy do memuji huhu tangis. In namang si mangucong na poso. Pujian dengan menangis. Ala naking ngata pat orang, pujian itu adalah bentuk kekaguman kita. Boy matong. Tangis kita terlalu kagum kita tuh wasoni debata. Kita terkagum-kagum bahkan karena kagumnya kita tidak ada yang lagi di dunia ini yang bisa kita kagumi seperti Tuhan. Bahkan kita sampai menangis, bui. Kita menangis memuji Tuhan oleh karena kekaguman kita, hormat kita kepada Dia. Ale mau lo di pangapulion nak king. Aku bawa tutusi do arah ni suku-suku ni bui do. Tangis, ipe ngai pat orang amang si tangan naking, ya karena pujian itu bukan hanya ketika kita bersuka cita, tetapi pujian itu kan oleh karena pengakuan kita atas kemahakuasaan Tuhan, padahal kemahakuasaan itu adalah kematian itu adalah satu bentuk kemahakuasaan Tuhan. Unang lupa hita di si, hamateani kuasoni debatadui. Nang pedu kai sasitong nalai dari situlah ada kuasa Tuhan. Oleh karena kematianlah kita bisa mencapai keselamatan. Merhiti hae heo nan non. Jadi huasoni Tuhan dotong hamateani. Huasoni Tuhan do mabai mati Yesus Kristus kolam melahu menubus sita. Mulu adong hamatea berarti dang marhuasu Yesus menubus jol masyak dosana. Imam mulu suadong hamatean. Ale ala adong hamatean. Gabi terida mahuasoni debata. Paluahon jolma pardosa isian hamatiani. Jadi boy do amang dah. Dungi mamang ihuk mamuse bagaimana sejauh mana pendeta bisa melarang korin nate naki. Angkot ba nahubo to ba ikon manosoi do padida. Tang mangurai alai ba tu patak kasama majud nombuse tu padita na mangurai. Ati narung do sesuatu hal yang selipat deh. Gimana cuy? Dungi, apakah kur kita, puji-pujian kita sampai kepada Tuhan? Bapak itu rata suku Tuhan, sahak do tusi Tuhan. Eden amion. Bapak itu rata totali seluruh mai. Dan yang dohonokku, apapun yang kita nyanyikan itu pasti sampai. Itu nata hapor siai. Ditangi Tuhan itu sudiakkan nama muzik warna. Tak kaya adong nasalpu
sian perbinegian nak. Tuhan, apapun yang kita sampaikan, pujian kita kepada Tuhan sampai. Sahak doyak kamang dohot inang. Olani donak king, bagaimana pujian kita, apakah memang dari hati kita yang tulus? Jadi molo sahak betu Tuhan ini pujiat tai, alai dung dibereng debata, sahak doniat tuau pujian mi, alai dak sasar roham huida. Ni non nama molo sosial rohat tak. Alai molo sosial roham do, mau lihat emak. Waka jolma nahuto paun sahak do puji-pujian na itu au jalasian nasarohana sida do ni naun nama tu hita. Jadi kembali lagi kepada perenungan bagaimana supaya pujian kita itu bersumber dari keikhlasan hati kita, bukan hanya apalagi mulai gereja, bukan hanya mengisi jadwal, bukan hanya mengisi tata liturgi supaya tidak membosankan. Ale betul-betul ma tai dehone de puji-pujian ni ala ni kekagumata tuhaso ni de bata ema joras ya kami amang ina marate ya ke bisa ujah-ujah nakin ahado bahasa Inggris ni memuji ade sarupa do memuji do mengapresiasi. Ketika ada tadi yang ada cum laude, ada summa cum laude, pujian kah itu hanya apresiasi. Appreciate ya. Dan praise. Memuji dong. Memang harusnya pujian lah buat Tuhan ya. Masa taruh harusnya pujian itu ya untuk Tuhan lah. Jadi puji Tuhan, haleluya. Puji diri, hamamago. Itu kan? Mulu puji Tuhan atau haleluya itu. Ada yang mulu puji diri, gak bisa hamamago mah. Oh, ada nggak teh pertanyaan? Apa ada siang dan malam di surga seperti tertulis dalam Wahyu 4 ayat 8? Bawa naik tuh sih. Isi menok keros di surga ya teh. Isi menang nok ya keros di surga ima mereng. Ale, gudang doa ahani ah datang arwahnya. Kalau sudah di surga kan bukan masalah pewaktuan seperti pewaktuan dalam 24 jam lagi. Ini betul pewaktuannya. Bukan pewaktuan kita yang... Iya. Ya itu makanya saya bilang gitu. Iya. Buat nama? Iya. Ya, jadi tidak lagi pembagian waktu berdasarkan itu. Jadi ada waktu yang kekal itu kan bukan berarti tidak lagi ada pembagian waktu siang malam sekian jam, enggak seperti itu lagi nanti waktu yang kekal itu. Tetong. Ain tetu isu kumandam saya atau enggak digedu modum jolma di surgui. Jam 3 itu jam 3. Itu tong. Iya. Ya tabar tong, tabai itu analoginya analogi berpikir cara dunia. Oke, okay. Ima dak kuboto amak pendita. Pertanyaan ini baru nak kena namang. Ima teh, ate amang tabunan. Iya. Kamu memberikan hidup di planet yang ini loh. Jadi planet yang saya maksudkan itu yang ada siang dan malam amang tambunan itu hanya ada di dunia bumi, di bumi. Bumi, planet ya. Bumi. Jadi karena itu kan galaksi juga kan sudah menentukan mana matahari, mana bulan, mana ini. Nah, itu kan ada siang malam itu sebetulnya adalah karena matahari itu sebenarnya berputar bumi mengelilingi, bukan matahari yang berputar kan gitu ya. Nah, jadi itu hanya ada di dunia. Kalau di sorga itu tidak seperti itu suasananya, iya. Jadi kalau aku berpikir, apalagi emang tambunan mungkin dari ITB ya, galaksi ini kan ada dari mulai ini sampai salah satunya saja bumi kan ya, salah satunya saja bumi. Jadi surga itu bukan salah satu dari sampai Mars, Jupiter ya. Dan yang lain-lain itu. Di situ yang ada siang dan malam, itu yang saya. Betul, jadi sistem kekalan namanya. Iya. Waktu itulah waktu yang kekal. Dan berakhir, dan bermula. Ini memerlukan waktu di surga.
Oke. Kang Dope Muse. Adang Muse. Nasir Jabu. Yang berhuza habe, Morisan. Zonang Do. Dang Adong, Inama. Oke. Mungkin, atau ada, mungkin dari rumah, ada yang ini kali, penasaran. Mungkin dari YouTube, atau mungkin juga dari apa? Live streaming, Amang, ada? Amang, saya mau bertanya. Pertanyaan? Mau bertanya, Amang, selamat ya. Malam. Kedengaran enggak? Ada? Enggak? Halo? Coba di situ ada? Live chat, ada enggak? Amang, mau bertanya. Mana enggak kedengaran? Oh, nyonya Mangunsong itu ya? Iya, Mang. Mang bertanya kelihatannya ya. Iya, iya. Kedengaran, Amang? Kedengaran ya? Kedengaran enggak, Amang? Jelas enggak? Jelas enggak, Amang? Amang. Waduh, buri terjemah Amang Mangunsong nih. Kedengaran enggak, Amang? Oh, udah. Udah kedengaran? Udah. Ya, Amang, ini saya tema kita kan bernyanyilah bagi Tuhan. Ya. Saya ingin bertanya sama Amang Pendeta. Saya juga dengar ya, ini kadang-kadang kan ada kelanjutannya. Bernyanyilah bagi Tuhan, ya, nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Sebenarnya apa sih, Amang, yang dimaksud dengan nyanyian yang baru itu? Kita suka ada ya ayatnya itu ya, Amang ya. Itu aja sih yang mau saya tanya. Oke, langsung Amang. Daripada menjawab atau musim bergajang musim nom. Apa itu nyanyian baru, bernyanyi bagi Tuhan dengan nyanyian baru? Ahamai, nyanyian baru itu. Iya, mau lihat nang, apa itu nyanyian baru bagi Tuhan? Dang naikon makarang lagu hita manang menggubah lagu atau teks syair lagu yang baru. Tetapi yang mau dikatakan adalah hati kita harus selalu baru. Pikiran kita harus selalu baru. Ibaru lo terus pandat dayot tatu dewata. Asa ibaru tongak kapamujiota. Harus ada yang bertambah pengenalan kita yang baru dengan Tuhan. Sehingga melalui pengenalan yang baru itu bisa kita memuji Tuhan. Idui, mulai dok bernyanyi, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dari pengalaman yang baru. Alana, sesuai doh perjalanan ningul tahun, nang pitor bui do petabo to sude isi do depata. Pasti bertahap-tahap itu. Molo sikola minggu do pe misalna, paling Allah itu hanya sebatas pencipta. Pujian juga masih sebatas itu. Lam tabba pengalaman, lam ibba rumah, pangatu siota pengenalat tetu depata. Pujian ipe lam ibba rumah. Nah, jadi hati yang baru di situ, pengenalan yang baru. Ima. Abu ete. Jadi mau lihat tema dihita di keruas ni huriat tanah dong di bagas joron itu hataon dan juga yang berada di rumah Bapak Ibu sekalian, marilah kita kembali merenungkan firman Tuhan ini. Kalau makhluk-makhluk di surga juga tidak henti-hentinya memuji dan memuliakan Tuhan sedangkan mereka sudah berada di surga, apalagi kita yang masih ada di dunia ini yang masih berharap. Karena itulah pengharapan kita, kita akan masuk ke surga nantinya. Kita juga harus selalu memuji Tuhan, pengenalan kita harus selalu baru. Dan marilah kita selalu bernyanyi, memuji, memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Amin, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan atas anugerah dan penyertaanmu dalam kehidupan kami. Atas kemahakuasaanmu yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Atas kekekalanmu yang tidak pernah berkesudahan dan engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah, kekal dari selama-lamanya hingga selama-lamanya. Terpujilah juga engkau Tuhan oleh karena kekudusanmu dan juga yang menguduskan kami melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus sehingga kami bisa bersekutu dengan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kami. Kami juga sungguh bersyukur Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa dalam hidup kami, yang selalu
menyertai kami. Itulah yang menjadi dasar puji-pujian kami kepadamu. Biarlah kami senantiasa merenungkan kuasa Tuhan, sehingga kami selalu tergerak hati kami untuk selalu memuji Tuhan, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Dan biarlah segala pujian kami juga menjadi kesaksian bagi sesama kami, bagi saudara-saudara kami, dan bagi dunia ini, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang layak disembah, oleh karena Tuhan adalah yang Maha Kuasa. Berkatilah firman-Mu Tuhan yang telah kami renungkan pada malam hari ini, sehingga kami selalu memakai waktu dalam hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang bersekutu di tempat ini, yang ada di gereja-Mu, dan juga yang ada di rumah masing-masing mengikuti ibadah ini Tuhan, dari live streaming. Biarlah Tuhan yang memberikan sukacita bagi kami atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Berkati secara khusus tuan rumah yang menjadi tuan rumah dalam ibadah ini Tuhan, keluarga Amang Nababan dan Inang Situa Borusirait, dan seluruh jemaat-Mu di sektor Cipaganti secara khusus dan di sektor-sektor yang lain juga Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati seluruh kehidupan mereka, memberikan sukacita dan kekuatan dalam melakukan pekerjaan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terimalah doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baiklah. Kita sekarang merende sian nomor 561, baru nanti dua sapaat. Dua sapaat kepada Inang ya, Kenang ya. Merende mahita sian nomor 560 sada. Syukur karena penyertaan-Mu Tuhan, karena firman-Mu, karena berkat-berkat-Mu yang tak terhitung, sehingga kami bisa bersekutu pada malam hari dalam sermon gabungan yang menjadi tuan rumah pada saat ini sektor Cipaganti. Kami bersyukur Tuhan, dari semua sektor-sektor kami bisa berdoa bersama, bernyanyi bersama, memuji karena kekaguman kami akan penyertaan Tuhan, akan ciptaan-Mu, akan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah dengan ini kami semakin diteguhkan oleh firman-Mu yang telah ditaburkan, diberikan oleh Amang Pendeta pada malam hari ini. Tuhan yang Maha Kuasa, biarlah Engkau tetap berkuasa atas kami, hati, pikiran, jiwa, dan roh kami, tubuh kami. Dan Engkau juga yang berkuasa atas dunia ini Tuhan. Tuhan, kami mau memohon pada saat ini, kiranya Tuhan dengan kondisi yang semakin membaik untuk COVID-19 yang telah bisa dilalui tahap demi tahap dengan upaya pemerintah dan ketaatan kami kepada pemerintah dan penyelenggara-penyelenggara yang lain. Para medis,
biarlah itu semakin membuat kami sehat jasmani, tapi juga rohani kami, dan itu mengakui bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas seluruhnya. Biarlah kami betul-betul merenungkan kehadiran COVID itu, memperlihatkan kepada kami bahwa Tuhan berkuasa atas bumi dan segala isinya, dan kami adalah bagian dari ciptaan itu, maka kami pun harus memperlakukan ciptaan itu untuk kesejahteraan hidup kami. Apalagi untuk sesama kami, biarlah kami saling mendorong, saling menyemangati, bisa saling bersinergi Tuhan, karena Engkau menciptakan kami saling berbeda keinginan dan juga kemampuan, tetapi Tuhan cukupkan ini untuk bisa disinergikan di dalam kasih-Mu. Tuhan, kami mohon agar dalam pemeliharaan-Mu yang seperti ini, kami betul-betul secara tulus semakin mengagumi kuasa-Mulah yang berkuasa dalam hidup kami, sehingga kami bisa berkarya, kami bisa berkegiatan, melakukan persekutuan dan apapun dalam kehidupan kami, dalam membimbing anak-anak kami, dalam bermasyarakat, dalam beraktivitas dan apapun. Tuhan, terima kasih atas semuanya itu. Tuhan, kami memohon juga saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah dalam pemulihan. Kiranya kehadiran Tuhan tetap menyertai mereka, mengingatkan mereka dan kami juga betapa urgennya kesehatan itu, karena tanpa kesehatan itu kami tidak bisa melakukan apa-apa dengan baik. Biarlah kami memelihara kesehatan yang Tuhan berikan itu seraya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, bagi yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan memberkati obat-obatan dan bantuan dari semua pihak yang memberikan bantuan kepada mereka, dan biarlah semuanya mendekatkan pemujian kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Biarlah melalui gereja Reformanda semakin terlihat bagaimana kami saling memperlihatkan kasih kami terhadap sesama kami, dan biarlah melalui gereja-Mu ini Tuhan, firman-Mu terus dikumandangkan, digemakan untuk menerangi kehidupan kami. Kami berdoa untuk pemerintah dan negara kami Tuhan, di dalam penyelenggaraan pemerintahan dari pusat sampai daerah, Tuhan biarlah mereka takut akan Tuhan melalui perundang-undangan dan melalui asas-asas pemerintahan yang baik, mereka dapat menyelenggarakannya bukan untuk kepentingan partainya ataupun yang lain, tetapi biarlah mereka juga mengingat bahwa mereka adalah wakil Tuhan di dunia untuk memberikan kesejahteraan khususnya bagi kami Indonesia, sebagaimana kami adalah masyarakat yang berkonstitusi. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Kami juga berdoa untuk para penatua, pendeta, semua yang bertugas di gereja dan juga jemaat Tuhan, biarlah Tuhan betul-betul kami semakin diterangi oleh firman-Mu pada saat ini, Engkau menyediakan kebutuhan kami. Biarlah kami mengerti dan memahami secara cerdas apa yang sudah Tuhan sediakan itu bisa kami manfaatkan untuk kesehatan dan untuk kepujian bagi nama-Mu. Tuhan, kami juga tidak luput dari kesalahan dan juga doa-doa yang kami panjatkan ini Tuhan tidak luput dari kesempurnaan. Karena itu kami mohon biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan doa kami ini Tuhan sehingga berkenan kepada-Mu. Ampuni kami Tuhan di dalam segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami berkenan untuk menerima berkat-berkat yang Tuhan akan berikan lagi kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya, baik melalui nyanyian, pujian, perkataan, dan perbuatan tingkah laku kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Penari tapa sahat mapeliat tak Uhuti tamarede sian nomor 587 ayat 1 dohot opat.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Semadi kita saluhutna. Odo binasa matu keluarga nababan mabai doa makan. Inang manang amang terserah.